Feels like love, Cupid made a shot, straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. Assalamualaikum teman-teman, welcome back to my channel Kayla Adeva. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman semua wisata kuliner di Subang. Ini wisata kulinernya tuh lagi ngehits dan gak jauh dari wisata pemandian air panas Sari Ater atau yang lebih dikenal dengan pemandian air panas Ciater. Nah, aku kesininya petang menjelang malam ya teman-teman. Nah, ini jadi tadinya itu adanya di pinggir jalan. Dan biar nggak bikin macet, direlokasi ke sini. Ini tuh ada beberapa kayak misalnya Surabi Romantis, terus ada Terasan Cage, Kopi Bukit, Alas Daun. Nah, ini kalau misalnya pagi, kalau misalnya pagi atau siang kita kesana kayak gini. Sedangkan kalau misalnya petang menjelang malam kita kesana kayak gini nih pemandangannya. Welcome back to my channel, Kayla Adeva. Di video kali ini aku lagi ada di tempat makan yang pemandangannya tuh bagus banget, kebun teh yang ada di Subang. Gimana kak itu? Nanti alamat aku terusin ya. Tapi ini benar-benar bagus banget sih. Tadinya kita tuh pengen pulang sambil nyari makan dulu, jalan-jalan sebentar. Habis itu kita lihat ada tempat makan ini. Jadi kita memutuskan untuk berhenti dulu, makan dulu. Apalagi ini pemandangannya bagus banget. Wow, juga udah dingin loh. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love, even though we're kinda nervous. Together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Nah, karena aku udah gak sabar, aku udah lapar banget. Jadi yuk kita langsung makan aja. Ini lucu banget, jalan ke atasnya itu sampingnya kebun-kebun teh gitu. Ini ya, ini tuh kebun teh beneran teman-teman ya. Tuh, ini kebun teh. Buat teman-teman yang cuman mau sekedar ngopi-ngopi di kebun teh doang, di sini juga ada Kopi Bukit. Dan kali ini aku mau cobain makan di Teras Rancage. All I want.
Nah, ini kalau pemandangan dari atas, teman-teman. Jadi karena ini malam, nggak terlalu kelihatan ya kebun tehnya gelap, ya. Dan kalau misalnya malam ya di situ banyak lampu-lampu gitu. Dan ini tuh nggak sejuk, tapi tuh dingin, teman-teman. Aku aja pas makan kedinginan. Jadi teman-teman, karena aku kesananya weekdays, ini gak rame ya, ini sepi. Nobody's calling me, so what's the rush? Who's waiting? Who's waiting? Ask for much. Nah, ini aku mau makan di teras Sancage di rooftopnya, dan di sini tuh benar-benar murah banget. Ya, jadi kita makannya di rooftop, dan total kita makan kenyang berempat itu, ini kenyang ya, berempat 120.000. Wow banget gak tuh. Dan ini makanannya udah datang, jadi kita pesan nasi putih, terus pesan cumi saus tiram. Nah, ini cuminya enak banget. Terus kita pesan ayam bakar 2, ayam goreng 2, lemon tea dan es teh manis. Itu totalnya 120.000. Dan ini kita dapat free teh hangat ya, teh hangat. Kita dapat free teh hangat. Dan ini benar-benar enak banget sih, teman-teman. Wow. Ayam gorengnya enak, berasa gurih gitu, enak. Jadi teman-teman, di cumi saus tiramnya itu ada nanas Subang, dan nanasnya itu enak banget karena nanasnya tuh manis, teman-teman ya. Tuh, wow, menggoda banget ya. Ada musik. Oke, teman-teman, makasih udah nonton video aku. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Mampir ke sini ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Putihnya 3, ayam gorengnya 2. Ya. Nah, ayam bakarnya 2, lemon tea sama teh manis ya. Iya. Ya. Adik.